Dua leader tim Monster Energy Yamaha MotoGP, Valentino Rossi dan Maverick Vinale, menghadiri acara yang diselenggarakan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Selasa 4 Februari 2020 di Bandara Internasional Hotel Tangerang. Dalam event istimewa dan meriah ini, Rossi dan Vinale sekaligus menyaksikan peluncuran aplikasi Y-Connect atau Yamaha Motorcycle Connect pada All New NMAX 155 Connected. Aplikasi Y-Connect sendiri merupakan inovasi Yamaha yang membuat pengendara dapat terkoneksi dengan All New NMAX 155 Connected ABS. Ini tentu menjadikan All New NMAX 155 Connected ABS sebagai motor pertama produksi Indonesia yang terkoneksi dengan smartphone. Hari ini aplikasi Y-Connect sudah dapat diunduh di Google Play Store, Android, dan App Store Apple. Uniknya selain menjumpai dan menghibur para fans dengan TikTok Challenge, kunjungan Rossi dan Vinale juga memiliki tujuan utama memberikan semangat dan pengukuhan kepada tim Yamaha Racing Indonesia untuk mengawali musim balap 2020. Dan Valentino Rossi dan Maverick Vinale dalam acara bertajuk Yamaha Indonesia Motorsport Conference juga menambah kepercayaan diri dan optimisme untuk meraih prestasi terdepan. Yes, we want to create Indonesia hero through Yamaha's racing activities. Petarung tangguh YRI akan mengeluarkan kemampuannya dengan spirit untuk merah putih semakin di depan di berbagai level kejuaraan. Dan racing ini merupakan balap ketahanan pertama yang diadakan oleh pabrikan sepeda motor di Indonesia. Tahun ini sendiri rencana akan melombakan dua kelas berdurasi 2 jam balapan, yakni profesional dan community 250 dan kelas community 155.